Trans Jabbar, ready. Trans Jabbar Channel selalu berusaha memberikan informasi terpercaya. Saya Hairunisa Amar Ekananda, inilah Jurnal Jabbar. Menelusuri usaha masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, terutama usaha pembuatan bambu reng, ternyata sangat menjanjikan dan dapat menambah penghasilan bagi perekonomian masyarakat. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat di Desa Mekarwangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, sebagian masyarakat masih banyak yang menggeluti usaha pembuatan bambu reng ini. Selain kualitasnya yang lebih tahan lama dibanding kayu, pangsa pasarnya saat ini telah merambah keluar kabupaten. Bahkan, usaha ini dapat mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Ya, pertani masih jalan gitu sama. Ya, tujuannya ya untuk menghidupi keluarga. Sehari nyampe 120. 120 batang ya, dikali ya, 500 itu. Ya. Jadi 60.000 per hari. Kalau anak muda sih ya masih nggak ada di sini. Nggak ada. Maunya yang gampang-gampang aja kalau anak muda. Kalau orang mah per minggu tanya ingin kubangsa 800.000-an ya. Per minggu. Ya, bagus, bagusan di Mekarwangi daripada kiriman teh. Di bagus itu seperti apa kurang lebih? Nah, maksudnya turun gede lempeng di Mekarwangi mah. Karandel. Dari Majalengka, Agustiadi Nugraha, Trans Jabbar. Itulah informasi Trans Jabbar hari ini. Sampai jumpa Jurnal Jabbar berikutnya.